Kan lapar banget, ada dia. Kalau ada dia kan gue demen nih. Minimal dompet gue kagak kuat sepeser pun. Gue pengen ngajak dia makan lah. Ya. Tetep gue ngajakin makan mah gitu. Mulai cung, cung. Lu lagi ngapain di sini? Burung lagi diliatin. Gue lagi ngeliatin burungnya Tile nih. Mulainya katanya mau di Lego. Mau di Lego. Gue lagi lobby-lobby. Cung. Apa? Hawa dingin banget. Terus? Gue lagi mau ke depan, mau nyari makan. Ketemu lu. Lah, gitu. Urusan sama gue lapar ketemu gue. Itu mah tetep, gue mau ngajak lu makan nih. Gitu. Lu kalau makan rajin banget, ngajak gue makan. Itu gua dia yang gue cari. Sebenernya. Wah, silahkan. Gue pengen tetep, gue mau ngajak lu cu. Ngajak, gue ngajak. Gitu. Tapi dompet gue kalau ngajak lu, alhamdulillah gak pernah keluar. Gitu. Gimana cu? Nih, lu kan ngerjain gue mulu nih kalau makan. Ah, gue kagak ngerjain, cuy. Gue ngajak lo. Gue ngajak lo. Gue pernah ngerjain lo. Gue ngajak lo. Tapi lo, kalau gue ngajak lo, gue nggak pernah keluar dompet nih. Maksud gue begitu. Lo ngerjain gue. Nih, gue tantang lo sekalian ya. Apa? Gue mau ajakin lo mukbang. Mukbang? Apa tuh, cuy? Mukbang makan besar. Makan besar. Makan gimana nih? Jadi, lo gue tantangin mukbang makan yang porsi besar. Tapi lu mesti habisin. Itu porsi itu gua harus habisin tuh. Iya. Kalau lu bisa ngabisin, gua yang bayar. Lu yang bayar. Iya, tapi kalau gua enggak bisa, apa tuh? Kalau lu enggak bisa ngabisin, lu yang bayar. Gua yang bayar, makanan gua juga. Lu makanan gua yang bayar nih. Lah iya, berani kagak lu? Bayar juga. Gua ditantang ternyata pemirsa lu jadi TV mau Bang Rancung nih gitu. Tapi tangan ini no problem bagi gua. Gua ladenin, cung. Bener lu ya? Gua ladenin. Sip. Kita makan nasi goreng. Nasi goreng? Mukbang. Oke. Okay. Ukuran 5 porsi sanggup kagak lu? 5 porsi. Lu mau makan di mana dulu nih? Gitu. Ya, kita makan nasi goreng ada tempatnya gua tahu. Ada tempatnya? Enak. Oke, siap, cung, kalau itu. Berangkat nih. Berangkat. Gua ladenin 4 tantangan lo. Kondile. Oke, siap. Urusan burung gua lanjut lagi ntar ya. Iya. Pokoknya penawaran gua harus diterima. Iya. Ini gua ditantang lagi nih. Gua susah gua nerima tantangan rasanya. Ayo kita jalan. Oke, cung, gua ladenin. Ini nasi goreng enak nih. Lu udah ini. Ini mah, cung, nasi goreng yang gua sering beli di sini. Emang ini nasi goreng paling enak yang ada di Gang Kramat, cung. Tahu. Ya, ini mah gua mau udah makan gua kesini. Jadi lu siap nih, tantangan lu bengen gua mau kasih 5 porsi lu makan sendiri, cung. Gua kalau makan nasi goreng sih jangan kan 5 porsi, cung. 10 porsi pemirsa gua sanggup. Sanggup nih. Cuman begini, cung. Ini kan karena udah malam. Enggak bagus juga kalau makan banyak-banyak buat kesehatan. 3 porsi aja, cung ya. 3 porsi. 3 porsi gua habisin sendiri. Tawar. 3 porsi gua makan gua habisin sendiri. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Kita cobain nih. Yeah. Menunya nih, nasi goreng sambal hijau, nasi goreng spesial, mie goreng sambal hijau, mie goreng rebus. Nah, ini yang mana tapi gua sih pengennya lu makan nasi goreng. Oke. Okay. Ini banyak banget nih. Oke, okay, cung. Gua mau apa namanya ngikutin tantangan lu. Sekarang gua mau sekaligus langsung nih nasi goreng spesial yang gua makan. Siap, siap. Gimana? Kalau sambal hijau kayaknya kurang menantang. Nasi goreng yang spesial. 3 porsi gua langsung habisin ya. Gua pesenin. Oke, okay, masuk. Cung. Siap. Ayo dong, kita pesenin. Oi. Eh, masuk. Gua sedek. Nih, gua mau nantangin Gojir nih temen gua. Iya, katanya. Gua ditantangin lancung banget. Tawan gua sering beli di sini, gua suruh tantangin. Tadinya gua tantangin 10 porsi gua suruh habisin. Cuman gini Bang Amin, ini kan malam. Iya. Yang enggak bagus juga buat kesehatan. Hari gua dikasih diskon sama lancung nih. 3 porsi harus habis. Nah, iya. Gitu gua, 3 porsi. Jadi lu bikinin ntar porsi yang paling gede ukuran 3 ya. Jadi satu tuh. Enggak diambil sendiri. Gua kasih tantangan. Udah buruan dah. Ayo gua lagi lapar. Aduh. Si Rancung, Rancung nantangin gua soal makan. Hah? Bumbunya kayaknya ini juga nih. Oke.
3 porsi. Iya. Lu bikin ini satu ainan aja. Satu wadah. Iya, harapan. Karena bubur gua beda lagi. Gua pengen dia dulu nih. Gua mau tantangin. Siap. Pedas apa enggak? Lagi dioseng-oseng. Bang, sambil nanya-nanya nih. Iya. Bang, lu sebenarnya nih dagang nasi goreng sejak dari kapan sih, Bang? Oh, dagang nasi goreng ini? Hah. Kurang lebih hah? Apa ya? Akhir 2017 deh. 2017. Iya, sampai sekarang. Sampai saat ini, Bang, ya? Iya. Dong, lihat, sudah hampir 3 tahun nih dagang. Makanya gua udah mulai makan di sini mulu. Gua tahu lu datang di sini. Iya. Nih, Bang, lu bisa dagang nasi goreng ini idenya gimana nih, Bang? Ya, yang gua tahu kan ya lu orang sini, orang ya Betawi. Maaf nih, ya. Umumnya kan orang kayaknya sila apa gimana. Nah, lu gimana bang, bisa bang, akhirnya kepikiran ide buat dagang nasi goreng itu? Tuh, ya. Bang. Kasih tahu Bang, Bang Rancung. Bang, kalau ngarepin gengsi mah kagak makan, kita tinggal di Jakarta, Bang. Iya, iya. Doyan masak nasi goreng atau gimana Bang, lu bisa jual nasi goreng begini? Ya awalnya sih saya dagang ini Bang, kerja di restoran. Berhubung restoran saya udah berhenti, jajal-jajal lah buka ini Bang. Gitu. Ya bismillah aja. Ini menu mah resep restoran ya. Iya. Nah Bang Ameng, ini biar Bang Rancung juga tahu nih. Iya. Bang Ameng kita setiap hari terus dari jam berapa sampai jam berapa sih Bang? Saya buka nih tiap hari Bang. Setiap hari buka? Habis maghrib sampai jam satuan lah. Jam satuan? Iya. Oh. Sampai midnight. Jadi kalau misalnya habis dari mana-mana pulang kemalaman, tidur dulu. Kalau pagi lu kesini kagak ada tuh. Pagi lu nasi uduk adanya. Malam nasi goreng. Oke, Bang. Lu kalau misalnya dagang nih, ya. Semalaman gitu, habis kira-kira berapa porsi sih Bang? Kan gua ngeliat nih kayaknya, ya pelanggan lu banyak juga nih, rame juga nih pada mesen. Tapi emang kebanyakan pada dibawa pergi sih ya, take away ya Bang ya? Berapa porsi? Kasih tahu Bang, Bang Rancung. Kalau biasanya sih Bang, kita masak porsian sih nggak selama posisi ini Bang, jadi berkurang nih ya. Tadinya bisa sampai 50, paling sekarang menurun Bang, 100 Bang. Jadi ya paling di masa pandemi ini penurunannya drastis ya? Bang, ya. Ya dapat 30 porsi, 20 porsi juga alhamdulillah Bang. Alhamdulillah ya. Iya. Bang Rancung. Nah, Bang, ini biar Rancung tahu juga nih. Buat teman-teman bisa juga biar tahu. Abang ini menunya nasi goreng aja apa ada yang lain, Bang? Bang, nasi goreng ini nasi goreng apa aja Bang? Gitu. Terus ada menu yang lain apa aja tuh Bang? Sekarang gue disini ada nasi goreng hijau. Nasi goreng hijau? Ya. Ini spesial nih yang buat saya nih. Oke. Nah terus Bang, terus yang lainnya? Kuih tiaw rebus. Kuih tiaw goreng, mie rebus, mie goreng. Hajar. Bang, lu dagang udah cukup lama nih. 2017 ya, sampai sekarang 2020 udah kelar nih. Suka-dukanya apa tuh Bang? Jadi selama perjalanan ya berdikari ini, dagang apa aja sih Bang? Ya suka-dukanya banyak Bang. Ya sukanya sih kita bisa usaha sendiri ya kan. Udah gak ada yang ngatur-ngatur. Abang ini udah jadi bos sendiri ya? Ya walaupun mereka ngatur-ngatur. Terus Bang? Ya dukanya gitu Bang. Ya namanya orang dagang terus naik Bang. Apalagi ya tadi kayak tadi yang tadi COVID gitu kan. Ya kan COVID ini Bang mana berkurang gitu. Nah, Bang. Bang, gini Bang. Ini saya mau jajal juga nih. Jajal kan bisa juga. Iya. Kalau saya masak nasi goreng yang di rumah. Iya, coba. Gue main jajal. Nah, sekarang mau nanya nih Bang. Nih Bang, nih. Pesan-pesanannya Bang buat seluruh anak muda yang
tengah gitu kan. Oh, dan buat anak-anak wilayah kita nih gitu. Yeah. Silakan Bang, pesan-pesannya Bang. Sini Bang, gua jajal. Hei, gua juga bisa nih. Tuh. Lu jangan nyolong doang, lu aura-aura tuh nasi udah hancur lagi. Ayo Bang Amin, silakan pesan-pesannya. Pesannya sih, selagi kita masih bisa berkarya, kapan lagi kita nunggu berkarya? Ya kan? Kuatin aja yang mampu kita yang kita bisa. Bang, di tengah. Grogi gua. Kenapa lu? Baru kali ini Bang diwawancarai. Lu kagak, aura-auran gini lu. Gimana Bang, pesan-pesannya Bang? Pesan-pesannya ya lagi kita anak muda Bang. Udah kita berkarya. Oh, gitu aja. Warna pengen kita bisa, jangan ngandelin orang tua lah. Itu aja. Karena ya paling enggak lu minimal bisa mandiri itu udah bagus banget. Ya. Alhamdulillah lu bisa ngebantu orang tua dan keluarga terdekat lu gitu ya Bang ya. Iya. Ini mau diangkat nih Bang. Kayaknya sih. Iya, ngingin dulu Bang. Oke, siap Bang. Oh, lagi nungguin. Benar-benar. Kita bajarin benar ya, benar. Gitu, tanya-tanya, tanya-tanya gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, ini Abang lagi ngurusin nasi goreng ya? Nunggu nasi goreng nih? Iya. Bang, ini kalau dari sini dari mana nih? Sering lewat aja. Oh, sering lewat. Gitu. Dekat sini tinggalnya apa sih Bang? Oh, gitu. Sini. Iya, sering iya. Beli Bang di sini Bang? Sering. Nah, yang bikin Abang mau beli di sini terus tuh apa Bang? Enak, enak. Oh, rasanya Bang enak? Iya, enak. Tuh, soal harga Bang, soal harga? Harga murah. Oh, murah meriah, murah jadi harga enak, harga terjangkau. Harga terjangkau. Apalagi yang dicari? Iya, enak, harga terjangkau. Enak, harga dicari. Terjangkau. Itu Indonesia banget sih. Oh, oke, okay, makasih banyak Bang ya. Okay. Mudah-mudahan udah lapar banget ya. Gitu. Aduh. Aduh. Aduh, Bang ya. Waduh, pemirsa. Aduh, banyak juga ternyata 3 porsi. Kelar lo, kelar lo. Gila. Sudah ini. Tadi gue ikut, tapi udah kopi mancung. Ini nasi Bang, nasi goreng Bang Jamin ini. Gue udah tahu kita rasanya udah, waduh. Tadi gue udah bilang sama lo kan. Jangan kan 5 porsi, sebenernya 10 porsi gue udah sanggup, Jom. Masih, udah menit. Makanya nih malam Bang Jamin, gak bagus juga buat kesehatan. Gitu. Gue pengen tahu ntar lu apa gue yang bayarin nih. Bayarnya 3 porsi aja nih. Ini 3 porsi aja. Aduh. Masalah. Makin kesehatan nih. Sepiring mentong. Aduh. Iya, iya, iya. Lapannya Bang, biar enak kan. Seger nih. Biasanya beli 2. Beli 2 susunya. Bang, itu. Lagi Bang. Cukup. Iya. Ini ada banyak, Bang. Mau dibikin lempel dah tuh. Aduh. Ini 3 porsi nih, Cang. Ini 3 porsi nih. 3 porsi, Bang. Nih, lu kalau lu mau lihat porsi piring yang standar nih segini nih tuh. Nah, ini porsi dewanya nih. Ini porsi yang standarnya. Tuh. Gua dikasih tantangan sama Bang Rancung. Ini gua dikasih 3 porsi harus habis. Kalau 3 porsi gua enggak habis, gua suruh bayar sendiri. Bayarin. Kalau 3 porsi habis. Bayarin para pembeli-pembeli nanti Bang ya. Iya, iya, ini gua dikasih tantangan sama Bang Rancung nih, 3 porsi gua habisin. Tapi gua udah komitmen. Ini nasi goreng yang Bang Jamil jual, jangankan sebenarnya 3 porsi, 10 porsi gue masih sanggup gitu. Cuman karena ini malam nggak bagus juga buat kesehatan. Gue siap habis ini. Lu makan. Yo. Gue tahu. Lu makan. Ini tantangan lo. Ayo. Gue jabanin. Lu apa gue yang bayar? Bisa, ayo. Siap. Nah, Gir nih. Lu makan dah nih. Aduh. Lu makan nih. Porsi gorila nih. Kalau lu kan nggak habisin lo. Kalian orang pada ngantri mau beli. Lu bayarin juga. Bukan cuma gua. Bukan cuma ini. Lu siap ya. Oke. Okay. Oke. Iya. Pemirsa nih, jadi gue disuruh, nih gue nyuruhin tantangan nih sama Bang Rancung. Gue tantang mukbang dia. Gue disuruh ngabisin nih 3 porsi. Ini gue kalau kagak habis, gue harus bayarin nih pembeli-pembeli yang lagi ngantri. Gue harus bayarin dia juga. Tapi kalau ini gue habis, gue aman. Gue makan banyak gratis. Yang bayarin. Gue yang bayarin nih Rancung. Gue pengen tahu. Oke Jong. Wah, laksanin Jong tantangan lo nih ya. Tahu. Tapi gue mikir-mikir kayaknya banyak banget. Astaga. Man, ini habis lo kagak. Bismillah aja. Nang, gue habisin. Gue pengen sambil liatin dia makan. Gue juga mau satu ya Bang ya. Oh iya, siap. Gue habisin. Ini liatin aja, kalau habis gue. Gue pengen tahu. Gue harus sendiri, kok udah.
Ini nasi goreng Bang Jamil, Bang Jamil ya, Bang Aming. Rasanya dulu, enak banget. Nah, ini Bang Alap itu, bahkan gue udah nambah lagi nih. Oh iya, gue udah nambah lagi. Gue kasih jatah lu, gue kasih 10 porsi. Kalau lu bisa habisin, ayo gue bentar. Gue gak suka dadanya. Gue gak suka tanda apa gini nih. Gue kasih jatah 10 porsi. Enak, enak gitu. Cuman gue kasih kata tandaannya. Kalau porsi sih gampang banget ya. Ini 3 porsi gue langsung giniin. Gue langsung suruh habisin. Jung. Ya lapar-lapar tapi gak begini juga sebenarnya gue Jung. Abis itu bang? Enggak bang. Abis? Gue udah tau lah, nasi goreng paling enak lah. Iya. Tidak abis, tidak abisin. Tenang aja, dia CC gede. Iya. Bahan bakarnya boros. Karena gini Bang Aming, ini gue kalau kagak habis. Ini kalau kagak habis nih, gue suruh bayarin nih pembeli-pembeli yang mau beli nasi goreng lu nih. Tuh gue oga. Lah menang banyak saya bang. Menang banyak. Lu menang banyak, gue nih bener. Oke, siap. Lu kan pengen ya? Enggak, gue udah lagi mesen. Gue pengen liatin lu makan lu. Bener lu lengah-lengahin lagi. Gue tiap, bener itu lu. Gue minum lu. Ambil dorong air. Gue tau nih. Lancung, piring standar. Ini piring standar nih. Ini piring gorila nih. Kalau lu tau tuh perbandingannya tuh. Biar lu tau nih sekaya apa nih gedenya tuh. Oke, teriak. Beb, bantuin gue, Beb. Tapi gue agak banget. Gue pengen, gue habisin. Ini belum ada seperempatnya, Bang. Enak. Belum ada seperempatnya ini. Gue kira-kira mau habisin berapa lama nih. Ini orang udah cukup nih. 15 menit gue habis. 15 menit ya? 15 menit gue habis. Habis kagak dia. Kita bikin stopwatch. Mulai. Kasih dia 15 menit. Gua habisin. Tuh, gua pengen tahu nih dia makan nih 15 menit. Biarin dah. Entah. Gua lagi ngelakuin. Ini kalau 15 menit kagak habis juga ya. Lu. Gua pengen tahu, awas lu ya. 1 menitnya belum nyong. Oh iya. Lu jangan pakai ngomong. Lu makan, lu minum, makan, lu minum. Habisin. Baru 5 menit. Udah begini aja. Ujung buset. Parah banget lah. Baru 5 menit. Udah begini. Gile. Gorila juga. Nah. Lu ngapain? Gokil. Buset dah. Mana? Ini kayaknya gak sampai 15 menit nih kayaknya. Iya. Waduh, dibikin tekor nih gua hari ini. Nah, kalau dia 15 menit gua mau habisin. Kacau nih. Panik juga nih gua ngeliatnya nih. Pantangnya dong. Pelan-pelan bang makanya. Pelan-pelan bang, terselok. 15 menit, ya. Tinggal 9 menit lagi Ming. Ini gua harus habis, nah gua habisin. Kan lumayan gue goreng pada gratis itu nih makan tuh. Tapi gitu banyaknya gue yang bayarin lagi. Ini yang biarin, nanti yang bayarin. Gue gak bisa bikin doang. Tapi kalau kecepatan begini, gue aja yang panik ini. Kayaknya sesuai target ini kayaknya nih. Baru 6 menit. 6 menit? 6 menit udah begini makan nih gue. Gue ngasih 15 menit, kebanyakan salah gue. Tahu begitu tadi gue kasihnya 10 menit nih. 10 menit 5 porsi nih. Makan. Nah. Dikit lagi. Masih banyak? Ya, elah, elah. Emang udah bener lu, kagak nyangka gua. Lapar banget rasanya. Berapa hari lu kagak makan lu? Berapa hari lu kagak makan? Buset, lu makan udah kayak Enggak. Dikit lagi, Bang. Tolong doain pemirsa. Biar gua bisa ngabisin nih. Dikit lagi. Udah dapat 7 menit nih. Hah? 7 menit. Nah. Dapat 7 menit. Waktu terus berjalan. Ini pokoknya yang begini-begini lo habisin semua nih, Bang nih. Tenang.
Tapi timun kayak kurang anu bang, timun. Ini gue belum jadi-jadi, ini buset nih orang makan cepet banget. Gue belum jadi-jadi juga. Bang, yang lain dulu ya. Oh, yang lain dulu, iya, sip. Rame, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Gila nih, makan cepet bener lagi. Tunggu, sedikit lagi. Nyata. Dua pemirsa. Dua pemirsa buat gue. Buka, tetap lu. Ini gue bisa ngapain sebelum aku. Pas, baru 9 menit. Nasi goreng saya mana? Udah 10 menit nih, udah 10 menit. Lagi Bang Pecok tuh. Gua kasih dia 15 menit, Bang. 10 menit udah begini, Bu. Sering. Bang Pecok, dikit lagi Bang Pecok. Lanjut. Lanjutin lagi ya. Lagi juga dia. Baru 10 menit. Belum begini makan, Bu. Sedih, emang udah bener. Anda jangan diwaktuin ya. Gua tadinya kalau misalnya dia kagak kelar, gua tenang, Bang. Ternyata dia kelar. Ya. Waduh. Alhamdulillah kamu tadi. Ini bayarin. Nih, tantangan langsung udah laksanain. Akhirnya datang juga punya gua. Alhamdulillah. 3 porsi gua udah habisin dalam waktu kurang lebih tuh 10 menitan. Gua berarti aman. Ya gua enggak bayarin nih orang-orangnya pada bayar nih pada masak. Berarti gua. Oke, Jung. Sesuai dengan komitmen lu. Ya. Ini gua habis. Berarti lu yang bayarin semua nih pembeli gua semua lu yang bayarin, Jung. Kenalan. Oke, Jung. Oke, ayo Bang Pecok. Ini punya Bang Pecok. Makan dengan tenang dah. Bang Pecok, eh Bang Pecok nih. Gua 3 porsi aja gua habis Bang Pecok nih. Ini porsi mah habis dah. Ayo habis. Ini makan dah. Biar kata pikiran mau bayarin juga makan dah. Bang Pecok. Untung nasi gorengnya enak. Boleh, boleh. Santai ya. Ya kita mah, gua disangkanya tantangan tadi Bang Pecok nih. Merancung tadi tepuk beng, gua makan besar. 3 porsi harus habis. Gua udah pede karena gue sering makan di sini Bang Petok. Emang ini nasi goreng enak yang ada di Gang Kramat Bang Petok. Betul, betul. Nah, terus Bang Petok sendiri nih dari tadi ngantri lama juga tuh yang nungguin karena sambil ramenya. Iya. Nah Bang Petok ini sering juga kan Bang Petok sendiri di sini nih. Biasanya nih tiap malam dibeliin mopi dibungkus nih karena ada pas lewat ada makan di sini nih. Iya. Ente nih. Iya. Betulan juga nih ada bos rancung nih. Enak jadi makan gratis kan? Jadi makan gratis. Gue tadi jadi tanam gitu masalah kalau lu pada habisin ini pembeli-pembeli lu yang bayarin. Oke Cung, gue habisin. Nah sekarang dia yang bayarin pembeli-pembeli. Kalau aku buruk dingin nih, kalau lu dingin udah gak enak nasi goreng nih. Bentar, masih panas nih. Ayo Bang Pecok, ajar. Gue gak nyangka emang. Gue pikir mah Bang, dia makan gak kuat ini porsi segitu gorila. Bayangin aja nih, piring ini sama ini. Aduh Bang, astagfirullahaladzim. Aduh, bingung ini. Mau turunnya kemana nih, gue bingung. Aduh. Ayo Bang Betok, sambil ada Bang Betok ya. Ini biasa bungkus nih. Biasa bungkus. Nah Bang Betok, ini soal rasa gimana nih sebenarnya? Rasa, harga. Kalau rasa emang enak ini yang nasi goreng sambal hijau. Sambal hijau. Ini bervariatif juga sama. Karena biasa sambal goreng hijau, nasi sambal goreng hijau. Lagi habis tadi. Harganya biasa kalau mah langganan 15.000. Kalau ane bayar 15.000 langganan. Iya. Kalau yang biasa kalau lagi enggak ada duit biasa 13.000. Itu yang biasa tuh. Tapi yang paling enak sambal goreng hijau. Nasi sambal goreng hijaunya nih. Iya, nasi goreng hijaunya. Tadi ane kehabisan. Habiskan. Ini ada dapat. Iya. Emang mana pesennya udah dari tadi. Iya. Oh, ente emang pesennya tadi. Gitu. Sekarang dulu. Oh, iya. Ya gitu mau beta makanan nih, aduh. Kira anjing apa nih kesini nantangin kesini anda sering banget beli di sini nantangin di sini. Ya gue jabanin. Gue kena kera bang, perut gue nih yang sesenya kecil. Makanya ngawang di perutnya berusaha. Piring gorila kalau apa dia. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini gue udah bikin semua ya pemirsa.
Ini sepiring mentung, tadi ini sepiring mentung. Ini tinggal kerupuk doang atau tuh? Oh iya. Iya. Gue bebas dah. Semuanya aduh. Kan tadi gue udah bilang sama Ranjo. Cuma gue 10 porsi juga nyanggup. Cuma karena ini malam, gak bagus juga buat kesehatan. Gitu. Ini memang nasi goreng Bang Jamil atau Bang Aming. Itu udah, wah, asli. Yang gue bilang ini rasa mau, tapi harga kecilan. Ini pesan gua. Tadi kita ngobrol sama Bang Jamil, Bang Aming. Dia orang sini, orang Betawi, mau buat dagang nasi goreng. Mungkin sebagian orang bakal merasa gengsi buat ngelakuin itu. Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita fokus sama penilaian orang terhadap kita, akhirnya kita nggak sibuk berbuat apa yang bisa kita lakukan buat orang lain. Baiknya kita fokus lakukan apa yang kita bisa lakukan buat orang, bukan sibuk perhatiin apa penilaian orang terhadap kita. Itu aja Bang. Bang Aming, sini Bang Aming. Iya Bang. Oke. Bang Aming. Ini tadi dari Bang Ranti. Ini Bang Amin nih. Gitu. Asli sumpah, nasi gorengnya memang enak banget. Ini gua tadi 3 porsi langsung habis Bang Amin. Iya. Gua dikasih tantangan Bang Ranti. Gua jabanin ternyata habis nih. Nah, ini memang Bang Amin salah satu anak yang tadi Bang Ranti bilang juga anak Betawi, asli anak Betawi yang mau berusaha dan mengandalkan apa namanya menghilangkan rasa ego malu segala macam. Ini Bang Amin. Jadi contoh. Ini salah satu sosok pemuda warga Betawi juga, tapi dia mau berusaha dengan mandiri gitu. Ya, jangan kemana-mana ya. Tapi gue udah sukses ngejalanin tantangan Bang Rajo. Nah ini buat pemirsa Ujung TV yang penasaran sebenarnya di mana sih nih Bang Aming dagangnya. Nih langsung aja, ayo Bang Aming. Ya buat kawan-kawan yang ingin jajal-jajal makan nasi goreng Bang Ye, coba aja datang meluncur ke Gang Keramat RT 16 RW 4 Kelurahan Ujami. Patokannya apa nih Bang ini? Patokannya paling Keramat bawah dah buat ujung itu aja. Dari jauh dari depan Gang Keramat mentok udah dia. Iya, mentok iya. Udah ada dari situ dia. Iya. Nasi goreng Bang J iya. Gitu. Bang nanti kalau memang ada yang mau karena apalagi hujan bagaimana boleh enggak tuh Bang? Bapak mau lewat orderan gimana Bang? Order by online. Kali kita masih pakai telepon pas WA dulu belum ada orderan kayak Gojek, Grab kita belum masukin lagi dalam proses tiba-tiba ya. Oke, nanti kalau memang Mirsa Ujung TV yang mau makan nasi goreng Bang Aming atau Bang J bisa langsung hubungin nomor telepon dari sini gitu ya, nanti biar siap diantar juga ya. Gitu. Oke, buat seluruh Mirsa Ujung TV ini kawan-kawan kita Bang Petok ya, ini Bang Rancung yang ngasih tantangan sama gua bayar banget karena gua lagi sibuk makan enak banget ya. Dulu Bang biarin Bang Petok bayarin dah bener makan dulu emang enak banget gua lagi Bang Petok nasi goreng Bang Jay mantap oh ya nih selaku Bang Jay selaku pengusaha juga nih ini pengusaha muda nih iya pengusaha muda udah nikah belum nih Bang? Mudah-mudahan biar cepet ya. Nih dia, aduh gua kalau ada anak perempuan gua langsung jodohin dah. Gitu. Ini sosok muda yang aduh berkreatif, mau berusaha sendiri gitu. Oke, mau buka lagi cabang lain ya? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Oke. Oke, buat seluruh pemirsa Ujami TV, jangan lupa tonton terus videonya, like and subscribe. Ayo buat Bang Amin, Bang Betop. Salam Ujami TV. Mantap. Kenyangan ya, aduh. Kalian belum habis nih. Iya. Kamu ada judul tangguh? Lanjut. Kita tinggal dulu, nggak tahu nih ngerapanya tau nih. Si Oman belum.